Tutorial mengikat dasi sekolah anak SMP. Caranya sangat mudah. Pertama, kita sejajarkan dasinya dengan pergelangan tangan kita seperti ini. Selanjutnya, putarkan ke depan sebanyak 2 kali putaran seperti ini. Jika sudah, kemudian kita ambil lilitan bagian keduanya, kita tarik ke atas seperti ini. Maka hasilnya seperti ini. Tinggal kita rapikan bagian belakangnya. Kita bisa panjangkan dan pendekkan ukuran dasinya dengan cara kita tarik dan kita ulur di bagian belakangnya. Nah, seperti ini ya. Tutorial mengikat dasi SMP-nya sudah selesai. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!